Iya, kalau saya ke sana cuman genggam tangan saya doang, usap-usap muka saya doang. Udah. Itu senyum, dia usap-usap muka saya. Saya selalu ngomong sama dia, Jupe, ini acara mau mulai, nanti Jupe sehat terus, harus semangat, kita aja semangat semuanya gitu. Dan kalau jadi ini tidak hanya saya sendiri, tapi saya juga ada Mas Eko Patrio, ya ada juga Mas Eko, dan juga ada Raffi. Tapi yang pasti kita akan live di salah satu stasiun TV, jadi satu jam. Sempat ada penolakan gak sih, kan karena sebelum-sebelumnya sempat menolak nih? Menolak. Syukurnya juga kalau sama saya nurut. Jupe, saya udah marahin no gadget, dia nurut. Biasanya kan dia sering banget balas-balas ini. Sekarang kan udah gak pernah kan? Karena saya benar-benar marahin banget. Jadi kalau lo mau sembuh, lo nurut kata gue. Dia syukurnya juga emang saya nurut gitu. Jadinya kayak tadi makan, saya suruh makan. Saya suruh makan gitu. Jadi kenyang, enggak makan lagi, sesuap lagi. Bohongin lagi, sesuap. Ya kayak anak kecil lagi, jadi kayak ngebalikin anak kecil. Oke, sempat sensitif banget ya katanya kalau emang itu ngebilangin Jupe sekarang harus kayak anak kecil. Iya, jadi sensitif karena tiba-tiba dia nangis, kenapa gue begini, kok kenapa gue nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi iya, kalau orang kalau di rumah sakit itu ya rumah orang sakit, caranya kita mesti cepat sembuh kan, ada semoga lekas sembuh tuh istilahnya. Ya nunduk, ya tinggal kitanya pelan ngasih tahu ke dia. Tapi kalau dia ada apa-apa pasti asistennya takut-takut ini gitu kayak anak kecil lagi. Ayo bilang Ruben ya, bilang Ruben nih, makan baru ntar saya FaceTime. Ngapain ini belum makan? Gue dengar lu belum makan. Lu dengar dari mana? Di infotainment lu belum makan. Jadi gue makan gitu, bohongin dia. Jadi seolah-olah dia kayaknya dia tahu di infotainment tuh dia nggak makan gitu. Dia makan lagi kan. Kalau obat tidurnya itu kan bikin kita halusinasi kan, jadi halusinasinya tuh beda. Tapi jadi cuman mesti ditegesin. Pe, nih, Ben datang Pe, pegang, dia pegang ininya, ya, pegang, udah malas dia, kalau dia lagi mau buka mata, buka mata, dia lagi gak mau buka mata, gak mau buka mata, ya tadi, syukurin tadi buka mata.